Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali ketemu di mata kuliah perilaku organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan persepsi dalam organisasi. Nah, pertama perlu kita pahami bahwa sebagai suatu sistem, komunikasi dan persepsi memiliki keterikatan yang sangat erat, bahkan terjadi saling ketergantungan di antara keduanya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian dan penerimaan suatu informasi. Sedangkan persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap manusia dalam memahami informasi. Jadi, komunikasi adalah penyampaian dan diterimanya, persepsi adalah proses mencerna sebuah informasi. Nah, di dalam komunikasi dan persepsi dalam organisasi, terdapat tiga aspek yang berpengaruh. Yang pertama adalah stimulus. Dapat berupa penginderaan dekat ataupun langsung berupa komunikasi di lingkungan sekitar kita. Ada stimulus, artinya ada informasi yang diberikan. Yang kedua adalah registrasi dan interpretasi. Bahasa gampangnya, kalau menggunakan bahasa Cak Lontong, registrasi dan interpretasi itu adalah mikir. Nah, yang ketiga adalah umpan balik. Setelah kita dapat stimulus, kita mikir, kemudian apa respon kita? Umpan balik atau feedback adalah respon terhadap informasi yang kita dapatkan. Nah, ada tiga faktor yang mempengaruhi bagaimana kita menciptakan persepsi dalam diri kita. Yang pertama adalah aspek psikologi. Nah, orang yang dalam psikologi senang dan orang dalam psikologi sedih tentu akan berbeda ketika menerima sebuah informasi. Contohnya adalah, coba Anda bikin joke yang sama, gunakan pada orang yang sedih atau orang yang bahagia. Pasti responnya akan berbeda. Buktikan. Yang kedua adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena anak akan melihat kebiasaan orang tuanya di dalam memberikan respon pada segala sesuatu. Oh, orang tua saya biasanya responnya slow. Oh, orang tua saya responnya emosian. Maka anak akan cenderung meniru. Nah, yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Kenapa kok faktor budaya? Karena di antara daerah yang satu daerah yang lain kadang-kadang berbeda cara komunikasinya, sehingga persepsinya kadang-kadang juga berbeda. Contoh begini, ada orang Jawa Timur seperti saya datang ke Jogja, kemudian karena baru belum memahami kultur Jogja, dia menyapa temannya dengan, mohon maaf, misalkan dengan sedikit kata misoh atau kon lapo gitu. Maka yang gak mengenal itu akan merasa bahwa orang ini marah, padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah biasa saja, tapi karena kultur yang berbeda maka persepsinya juga berbeda. Dan ini banyak contoh di Indonesia yang lainnya. Nah, komunikasi yang kita bahas dalam kuliah ini adalah komunikasi organisasi. Jadi bagaimana komunikasi dalam organisasi menciptakan persepsi kita, hubungan di antara satu sama lain dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih yang membedakan komunikasi organisasi dengan komunikasi yang lain? Yang pasti kalau di komunikasi organisasi ada struktur hierarki dari atasan sampai ke level yang paling bawah. Jadi komunikasinya tidak berdasarkan pada hubungan personal, tapi berdasarkan hubungan yang mengikuti struktur hierarki. Nah, lalu bagaimana Islam berpesan tentang bagaimana membentuk komunikasi dan persepsi dalam organisasi? Yang pertama jelas Islam memberikan pesan bahwa sampaikan segala sesuatu dengan hikmah. Apa artinya hikmah? Dengan baik, yang memberikan kesan baik kepada semua orang. Dan yang pasti, berikutnya Rasulullah juga bersabda, Kul khairon awliyasmud, berkatalah yang baik atau diam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.